Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah kembali dengan judul Bahaya Sifat Hasad atau Iri dan Dengki. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَاتَّصَخَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اقْتَدَى هُدَاهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala azza man qail ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga sahabatku selalu sehat walafiat bersama keluarga. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah memberikan berbagai nikmat kepada hambanya, terlebih nikmat iman dan Islam. Puncak nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang, serta nikmat hidayah yang dengannya kita masih berada di dalam naungan agamanya yang lurus ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman, Islam dan hidayah kepada kita semua hingga ajal menjemput. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu ikhlas dan benar dalam menapaki agama Islam ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan meningkatkan ketakwaan kita, mudah-mudahan dengan selalu bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan ridhonya. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Berbicara mengenai kehidupan, kita tidak bisa sama sekali memisahkannya dengan berbagai macam permasalahan yang mendera. Salah satu permasalahan yang akut di dalam masyarakat adalah penyakit hasad atau dengki. Hasad adalah penyakit yang secara sadar atau tidak sadar sudah melekat dan menjadi kronis di tubuh umat ini. Penyakit ini dapat membuat sebuah keluarga hancur berantakan dan masyarakat tercerai-berai. Itu adalah akibat dari hasad yang dituruti. Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Bukanlah hanya mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, bahkan semata-mata merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu sudah terhitung hasad, baik diiringi harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka. Demikianlah hasil pengkajian yang dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan bahwa definisi hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain.
Para ulama telah menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan hasad ada empat, yaitu satu, keinginan agar nikmat yang diberikan kepada orang lain lenyap, meskipun kenikmatan itu tidak berpindah kepada pelaku hasad. Yang kedua, keinginan agar nikmat yang diberikan kepada orang lain lenyap dan berpindah kepadanya. Yang ketiga, berharap agar memperoleh kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa ada perbedaan, dan jika itu tidak bisa digapai, ia berharap agar nikmat orang lain tersebut hilang. Kemudian yang keempat, hasad ghubtuh, yaitu hasad majasi, yaitu keinginan mendapatkan nikmat sebagaimana orang lain mendapatkannya tanpa ada keinginan nikmat yang diperoleh oleh orang lain hilang darinya. Hasad jenis ini adalah hasad yang terpuji sebagaimana digambarkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini rajulun atahu lahu malang malang fasul fasulita ala halakatihi fil haq wa rajulun atahu lahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara: orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu ia habiskan di jalan kebenaran, dan orang yang Allah berikan hikmah lalu ia konsisten dengan hikmah tadi dan mengajarkannya kepada manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah atau sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, satu, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan, merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang memiliki penyakit hasad seakan-akan dia ingin berperan dalam menentukan takdir dirinya sendiri, karena ia merasa bahwa dirinya lah yang paling pantas dalam menerima kenikmatan yang telah Allah ciptakan itu, sehingga ia tidak ingin orang lain mendapatkannya. Yang kedua, penyakit hasad akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai dengan menyebutkan keburukan-keburukannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Sabda Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatoba au qalal musba. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang atau semak belukar atau rumput kering. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, hati akan selalu merasakan kesengsaraan setiap kali dia menyaksikan bertambahnya nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka dadanya terasa semakin sesak dan bersusah hati. Dia akan selalu mengawasi orang yang tidak dia sukai, dan setiap kali Allah memberi limpahan nikmat kepada orang lain tersebut, maka ia semakin berduka dan semakin sengsara.
Yang keempat, memiliki sifat hasad adalah menyerupai karakter orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Am yakhsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna 'ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima." Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 54. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki hasad yang besar kepada umat Islam. Oleh karena itu, tak heran mereka selalu memerangi umat Islam dari zaman ke zaman dengan kebencian yang mendalam kepada umat Islam. Karena tidak akan senang dan rela jika Islam tersebar luas di dunia. Oleh karena itu, mereka selalu melancarkan propaganda-propaganda yang dapat membuat cahaya Islam redup hingga saat ini. Dan siapa saja yang memiliki ciri khas orang kafir, maka dia menjadi bagian dari mereka dalam ciri khas tersebut. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud sahih. Seberapapun besar kadar hasad seseorang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah karuniakan. Jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati? Yang kelima, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuntunan hadis ini adalah merasa tidak suka dengan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Jika engkau tidak merasa susah dengan hilangnya nikmat Allah dan seseorang, maka engkau belum menginginkan untuk saudaramu sebagaimana yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri, dan ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Yang keenam, hasad adalah penyebab meninggalkan berdoa meminta karunia Allah. Orang yang hasad selalu memikirkan dan mengurusi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma fadlallahu bihi ba'dukum ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keenam, hasad penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga
dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya orang yang hatinya bersih dan terjauh dari sifat hasad, dengan hati yang lapang akan memunculkan ketentraman pikiran dan hidupnya tenang serta disayangi Allah dan sesama manusia. Sedangkan orang yang bersifat hasad, dirinya akan terhina dan tersiksa oleh kelakuannya. Ia akan terganggu oleh pikiran yang sempit. Pada akhirnya ia pun akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Ringkasnya, hasad atau dengki adalah akhlak yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan sifat ini banyak ditemukan di antara para ulama dan dai serta di antara kaum muslimin. Padahal seharusnya merekalah umat paling jauh dari sifat tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar diri kita dan kaum muslimin secara umum dijauhkan dari sifat tercela ini. Demikianlah tausiah pada pagi hari ini yang mengambil tema yaitu tentang bahaya sifat hasad atau iri dan dengki. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.